Assalamualaikum. Hai. Okay, hari ini aku nak cerita tentang satu isu yang agak menarik, iaitu berkenaan dengan Viviana M. Dia pernah viral pada bulan Jun 2020 disebabkan dia mengambil exam di atas pokok untuk mendapatkan line internet. Dia berlaku dekat Sabah lah benda ni kan. So, baru-baru ni kecoh balik pasal Viviana, tapi bukan disebabkan YouTube dia, tapi disebabkan seorang timbalan menteri ataupun senang cerita timbalan menteri komunikasi dan multimedia telah memberi kenyataan dekat parlimen bahawa yang Viviana ni menipu dalam mengambil exam dan hanya untuk mendapatkan view dekat YouTube. Sebenarnya aku tak nafikan memang ada YouTuber-YouTuber yang menipu untuk mendapatkan view. Sebagai contoh, video awek curang 20K, itu korang faham lah siapa lah. Itu memang terang-terang menipu dan rakyat Malaysia pun still bodoh suka tengok benda tu lagi kan. So benda ni normal, tapi berkenaan dengan Viviana ni, bila isu ni naik, bila kenyataan ni keluar, ada member aku tanya, oh, kau rasa betul tak benda ni? Bagi aku terang-terang aku cakap, kalau kau tak pernah pergi dekat Sabah, kau akan percaya cakap menteri tu. Yalah, sebab rakyat Malaysia kan selalu kena kencing dengan menteri. So jadinya kalau kau tanya aku, isu yang berlaku ni, dia memang betul-betul tak ada line internet kat sana, dan dia betul-betul ambil exam dekat sana. Sebab aku 6 bulan dekat sana. Aku 6 bulan dekat Sabah, aku masuk kawasan pedalaman. Aku masuk Kudat, Sipitang. Aku masuk Beluran, aku pernah masuk Kinan Batangan, aku pernah masuk Nabawan, Sepulut, Pansiangan. Nama-nama tempat-tempat tu korang tak pernah dengar, tapi realitinya memang itu yang berlaku. Kalau korang tak percaya, korang boleh tanya orang kata apa, cikgu-cikgu yang ditempatkan di Sabah ataupun Sarawak, dan diorang ada stage macam stage 1, stage 2, stage 3. Stage 3 ni maksudnya kawasan betul-betul pedalaman, allowance apa semua kan, yang ada pergi naik boat, ada pergi jalan kaki, kena naik 4-wheel dan sebagainya. Memang wujud benda tu. Kalau kau tanya aku, aku rasa tak ada sebab Viviana nak menipu. Sebab itulah realiti kehidupan kat sana. Realitinya, infrastruktur dekat Sabah, especially kawasan-kawasan pedalaman, masih lagi dalam keadaan teruk, masih lagi dalam keadaan daif. Sebabnya, kalau kau pergi kawasan-kawasan kampung, kadang-kadang tiang elektrik ada ni, elektrik tak ada, wire elektrik tak ada. Sebab apa? Sebab kalau kau nak elektrik, kau kena mengundi aku lagi untuk next PRU. Itu konsep yang biasa berlaku kat sana. Tiang jalan ada, tiang jalan. Kalau kau tengok dekat jalan, tiang jalan ada, tapi lampu jalan tak ada. Tiang ada, lampu tak ada. Sebab apa? Kalau kau nak, kau kena undi aku. Itulah yang berlaku kan. So benda-benda macam ni, bila menteri ni, bila dia tak pernah pergi satu-satu tempat, tak pernah pergi merasai, duduk sendiri kawasan-kawasan pedalaman ni, so dia akan keluarkan statement-statement bangang lah. Especially aku rasa, kalau kau nak tahu, dalam parlimen biasanya menteri tak akan buat research. Yang buat research ni adalah pegawai khas dia ataupun think tank dia. So yang terbuktilah think tank dia ni bangang. Dan bila statement tu dikeluarkan, okay, kalau kita lihat situasi apabila ahli politik tu ataupun timbalan menteri tu mengeluarkan statement, kita boleh lihat dia cuba untuk defend ataupun dia nak mengatakan bahawa kerja dia, dia dah buat yang terbaik. Maksud dia, OTM dah buat yang terbaik dah, Viviana tu dia menipu lah. Seolah-olah konsep dia macam tu, apa yang dia nak cakap tu seolah-olah benda tu. Walaupun dia dah minta maaf atas kesilapan dia, tapi maaf saja tak cukup lah bagi aku. Sebab that time bila dia cakap tu, media-media besar dah ambil dah, Vocab, Sinar, Harian apa semua, dan orang kecam dia kan. Dia, aku rasa jadi menteri ni mudah kan, langgar kuarantin, minta maaf. Lagi apa, cakap orang menipu ambil exam, minta maaf. So itu masalah-masalah menteri. Dia seolah-olah, aku tak faham sebenarnya. Sebab ada menteri yang okey dan ada menteri yang bangang lah. Tapi kita dapat lihat kebanyakannya ada yang bangang lah. Dan ramai kawan-kawan sekelas dia, lecturer dia, yang orang kata menyokong Viviana, mengatakan Viviana tidak menipu. Time tu memang ada exam dan siap keluarkan orang kata apa, jadual exam tu lagi dekat media sosial. Dan semalam Viviana dah keluarkan kenyataan
Dia mengata dia rasa terkilan sebab dia dituduh menipu. Bagi aku, kau tak menghargai kreativiti seorang anak muda. Kalau kau tanya personally aku kan, kau sepatutnya kau kena support dia dari segi motivasi, moral dan juga kreativiti dia. Orang kata impian dia, dia nak jadi YouTuber, dia nak showkan tentang kampung dia ataupun life dia, benda-benda yang menarik. Tapi engkau menuduh ataupun kau cuba untuk membunuh kreativiti seorang tu dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bangang, yang semata-mata untuk backup diri kau, yang mengatakan kau dah buat semua kerja yang terbaik dah. Realitinya, kalau kau pergi Sabah sendiri, kau pergi kawasan pendalaman sendiri, kau akan tengok bahawa betapa daifnya infrastruktur yang ada dekat Sabah ni. Itu masalah dia. Dan ramai orang semenanjung yang percaya kata menteri tu sebab ramai yang tak pernah pergi Sabah, especially masuk di kawasan pendalaman dan melihat sendiri realiti kehidupan dekat sana. So itu the problem dia lah. Tapi aku, kalau aku jadi orang Sabah, aku akan hentam balik menteri tu. Aku, kalau aku jadi orang Sabah, memang aku akan sokong Viviana ni sebab kebaikan dia, dia dah bawa perubahan kepada kampung dia. Kampung dia sekarang ada lain. Tapi kalau korang nak tahu, bukan kampung dia saja. Ada banyak lagi, beratus lagi ataupun beribu lagi kampung-kampung yang tak mendapat akses ataupun infrastruktur kemudahan asas yang sepatutnya ada. Ini masalah je. Selalu kita tengok macam, oh kesiannya negara luar ni. Dan realitinya dekat Malaysia pun hujuk. Dan bagi aku, kalau kau tanya konklusi dia ataupun ringkasan dia, kita tak perlulah mempelekehkan orang yang duduk di kawasan pedalaman apa semua. Diorang ada usaha untuk diorang lakukan sesuatu. Dan engkau yang orang kata orang kayangan yang duduk atas kerusi empuk dan selesa dan kau tak pernah merasa sendiri hidup di pedalaman ni, kau jangan mengeluarkan statement-statement yang bangang yang hanya untuk defend diri kau. Benda tu totally salah dan kau telah membunuh orang kata moral, mental dan juga kreativiti anak muda tu sendiri. Sebenarnya kadang-kadang aku pelik, orang yang ada kuasa ni kadang-kadang dia tak pandang pun orang dekat bawah ni. Sebab dia nak jaga orang kata kedudukan dia je. Keluarkanlah statement-statement yang bagus dan tidak menyalahkan orang lain kan. Kalau kau buat salah, kalau kau gagal melaksanakan tugas kau, kau kena accept benda tu. Sebab itu realiti yang kau kena tempuh. Kau gagal dalam melaksanakan mandat yang diberi. Okay, itu saja. Aku harap kepada Viviana, teruskan berkarya, teruskan buat YouTube. Sebab aku yakin satu hari nanti dia akan naik, dia akan jadi seorang anak muda yang berjaya. Sebab dia ada motivasi, dia ada impian, dia ada usaha apa yang dia nak capai. Okay, itu saja. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye-bye.